Waket Hitam Jilid 4. Sampai tiga kali mereka berdua membaca isi surat itu seakan-akan tidak percaya kepada Matthew sendiri, akan tetapi makin sering dibaca makin memerahkan telinga. Chin Hon yang biasanya lebih sabar saja tidak kuat menahan marahnya, apalagi Ang Lian Li yang terkenal keras hati. Berak tiba-tiba meja di depan nyonya ini roboh dan remuk berkeping-keping terkena pukulan tangan Ang Lian Li NYOT yang pek. Kau orang tua tak tahu diri. Makin tua kau tidak makin bijaksana, sebaliknya kau berpemandangan sempit dan berotak gelap. Apakah kau kira aku Anglian hiap takut kepadamu muka yang cantik itu merah bagaikan kepiting direbus sedangkan kedua tangannya mengepal tinju. Sepasang matanya bersinar-sinar memandang ke arah jauh tanpa berkedip. Seakan-akan pada saat itu N.Y.O.T. yang pek berdiri di depannya. Sabar, sabar, istriku. Tenanglah kau sabar. Kau kata aku masih harus bersabar sedangkan orang seperti si Garuda kuku emas itu menghina kita. Apakah kau belum dapat mengerti atau menduga akan timbulannya peristiwa yang ia sebutkan itu? Sudah jelas bahwa calon mantunya adalah Louis Tikong, Murid murtad dari Kong Tuako yang membunuh dan menganiaya gurunya sendiri, seorang pemuda palsu dan durhaka. Maka ketika Shinji mencari-cari dan mendapatkan jejaknya, lalu mengetahui bahwa Tikong berada di tempat Pen Tuako dan bahkan akan dipungut mantu, tentu saja Shinji merasa marah dan hendak menghalangi perkawinan itu untuk menolong putri Tua Tuako dan juga untuk membinasakan bangsa Silui itu. Akan tetapi Agaknya Ma Qianyi itu yang telah menjadi buta, tidak dapat melihat mana yang benar mana yang salah dan bahkan menyangka anak kita itu perampok dan pengacau, ah sungguh terlalu. Hendak kulihat sampai di mana kepandaian tua Bangka CMYO itu sambil berkata demikian cepat sekali tangan Lian Hwa mencabut pedang yang akhir-akhir ini selalu dipakainya setelah terjadi penyerahan Hei Sutai. Chin -hon terkejut melihat ini. Ia mengangkat kedua tangannya dan berkata, Eh, eh, kau mencabut-cabut pedang segala ini mau apakah hendak kulihat kelihayan orang CNYO yang telah menghina dan mencaci maki anakku yang berarti ia menghina aku sendiri sabar, sabar. NYO tuaku tidak berada di sini, mengapa kau mengamuk tidak karuan dan mencabut pedang? Sadarlah istriku, kalau dilihat orang dari luar, Dikira kau marah-marah dan mencabut pedang hendak menikam, aku Chin Hon mencoba untuk meredakan kemarahan istrinya dengan berkelakar. Ia telah dapat menekan kemarahannya dan dapat pula berlaku tenang, oleh karena ia yakin bahwa di sini tentu telah terjadi kesalahpahaman. Setelah dihibur-hibur suaminya, Lian Hwa mulai sabar dan memasukkan kembali Kong Hwa Kiam di sarung pedangnya. Marilah kita bicarakan dengan kepala dingin kata Chin Hon sambil menarik tangan istrinya untuk duduk di sampingnya. Jangan kita meniru-niru Nio Tuako yang tidak dapat menahan marahnya itu. Kita bukanlah anak-anak kecil yang sedikit-sedikit lalu menjadi marah tidak karuhan. Kita cukup tahu bahwa Nio Tuako tidak biasanya menghina orang, apalagi kepada kita yang menjadi kawan baiknya, tidak ingatkah kau akan surat undangan itu tiba-tiba Lian Hwa yang masih panas hatinya itu memotong bicaranya Semenjak semula pun Nio Tuwako telah memandang rendah kepada kita Kita dengan baik-baik melamar putrinya, akan tetapi ia tidak peduli sama sekali, bahkan menjawab pun tidak Tahu tahu ia mengirim surat undangan dan memberitahukan bahwa putrinya hendak dikawinkan dengan orang lain tanpa menyebut-nyebut perihal peminangan kita. Bukankah itu sudah cukup menghina? Kita sudah cukup bersabar dan tidak menyatakan penyesalan kita. Akan tetapi sekarang ia menulis surat macam ini, memaki-maki anak kita. Kau masih mau bilang bahwa N.Y.O.T. yang pek tidak biasa menghina orang, suamiku? Kesabaran ada batasnya dan kalau kau memaksa-maksa aku supaya bersabar menghadapi penghinaan yang berkali-kali ini, jantungku bisa meledak Chin Hon memegang tangan istrinya dengan mesra dan tersenyum. Jangan istriku. Kalau jantungmu meledak, siapa yang akan susah selain suamimu akan tetapi Lian Hwa menarik tangannya dan cemberut. Memang sikap Twa Tuako yang tidak menjawab surat lamaran kita itu sangat keterlaluan dan hal itu perlu penjelasan sejujurnya apabila kita bertemu dengan mereka. Aku akan bertanya kepadanya secara laki-laki dan secara sahabat baik. Adapun peristiwa yang terjadi dengan Shinji ini pun perlu pula diselidiki lebih jauh. Mungkin Shinji yang ketularan adat keras darimu, tidak dapat menahan marah melihat Tikong sehingga berlaku kasar di depan Nio Tuaku. Harus diingat bahwa pengacauan yang dilakukan oleh Shinji untuk menangkap Tikong itu telah membatalkan perkawinan anak mereka, dan tentu saja mereka menjadi malu sekali. Hal ini harus kita pertimbangkan masak-masak dan baiklah kita menanti sampai Shinji datang kembali untuk ditanya bagaimana duduknya peristiwa yang sebenarnya di dalam hatinya, Lian Hwa mengakui kebenaran pandangan suaminya ini, maka hatinya pun menjadi agak sabar, akan tetapi mulutnya tetap mengomel. Mengapa Sin Ji tidak membiarkan saja? Biarlah, biar Nio Tiang tahu rasa dan mendapatkan seorang menantu bajingan, besar STTT, istriku, apakah kau tidak kasihan kepada mereka? Apakah kau tidak ingat kepada Giok Liang begitu mencintaimu? Ingatlah, surat itu ditulis oleh NYO bukan oleh Giokli. Mungkin sekali pada saat ini Giokli sedang menangis sedih menyesalkan sikap suaminya dan ia sedang terkenang kepadamu. Mendengar disebutnya nama Giokli, tiba-tiba Lian Hwa lalu menjatuhkan mukanya di pundak suaminya dan menangis terisak isak "Giokli, kasihan kau. Giokli," keluhnya dengan suara perlahan. "Nah, nah" kau sekarang menangis. Kau mengingatkan aku akan Ang Lian Li Hiap, gadis jelita yang bisanya hanya dua macam saja itu, yakni menangis dan marah-marah kata Chin Hon sambil mengusap-usap rambut istrinya. Setelah agak reda tangisnya, Lian Hwa lalu berkata kepada Chin Hon, kita tidak boleh mendiamkan hal ini begini saja oleh karena rasa tidak enak hati dan permusuhan akan makin mendalam. Lebih baik sekarang juga kita berangkat ke Bongkisan mencari Nio Tuako untuk menjelaskan dan membereskan semua perkara ini dengan damai, katanya dengan suara perlahan. Chin Han mengangguk. Demikian pula pendapatku. Biarpun Nio Tuako telah mengeluarkan ancaman, akan tetapi jalan satu-satunya untuk memikin terang perkara yang ruwet ini hanyalah menjumpainya dan bicara dari hati ke hati sebagai sahabat-sahabat lama. Tiba-tiba pada saat itu, dari pintu luar berkelebat masuk bayangan orang dengan gesitnya dan terdengar seruan seorang wanita dengan suara nyaring. Lian Hwa Cici, tolonglah kami Chin Hon dan Lian Hwa terkejut sekali dan serentak bangkit dari tempat duduk mereka. Mei Ling kau kenapakah tanya Han Lian Hwa sambil memandang kepada seorang gadis cantik yang berusia kurang lebih 25 tahun dan yang segera menubruk dan memeluknya dengan menangis Juga Chin Hon terkejut sekali Mei Ling duduklah dengan tenang dan ceritakan mengapa kau datang-datang menangis dengan sedih Gadis ini adalah seorang darah pendekar yang berilmu sila tinggi Namanya Song Mei Ling dan dia ini bukan lain adalah cucu dari Song Chuling Si Dewi tanpa bayangan yang menjadi guru Han Lian Hwa. Oleh karena Mei Ling juga menjadi murid neneknya, maka Lian Hwa boleh dibilang adalah sucinya, kakak seperguruan. Song Chuling atau Dewi tanpa bayangan adalah seorang Li cat yang terkenal sekali di waktu masih hidup. Akan tetapi nasibnya malang dan ia ditinggal mati suami dan putranya yang meninggalkan sepasang anak kembar, yakni cucunya yang bernama Kong Liang dan Mei Ling, sepasang anak kembar laki perempuan. Oleh karena ayah kedua anak ini telah meninggal, maka Song Chuling memberi si Song kepada mereka, dan ia menggunakan seluruh kepandaiannya untuk mendidik kedua anak kembar ini hingga menjadi sepasang hiap ket yang berkepandaian tinggi. Kakak beradik ini setelah ditinggal mati oleh nenek mereka, lalu hidup sebagai perantau-perantau yang sering kali menolong sesama hidup hingga terkenal sebagai sepasang pendekar budiman. Lian Haue dan suaminya sudah sering kali minta supaya kedua anak yatim piatu ini tinggal saja bersama mereka, akan tetapi Kong Liang dan Mei Ling tidak mau. Bahkan ketika mereka mengunjungi Nio Tiang Pek Coa Giok yang A. juga terhitung suci mereka, keluarga Nio minta mereka dibongkisan, akan tetapi keduanya lebih suka melakukan pengembaraan berdua. Anehnya sepasang anak kembar ini tidak mau kawin, agaknya mereka ini belum menemukan jodoh yang cocok sehingga pada waktu itu Kong Liang telah berusia 25 tahun, demikian pun adiknya dan mereka masih tinggal membujang. Sering kali keduanya datang mengunjungi Lian Hwa untuk beberapa hari, kemudian pergi lagi merantau, bagaikan dua ekor burung yang bebas lepas di udara tidak mempunyai tempat tinggal tertentu. Oleh karena belum pernah sekali juga melihat Mei Ling datang seorang diri, maka Lian Hwa lalu bertanya, Mei Ling, mengapa kau datang seorang diri? Mana Kong Liang yang mendengar nama kakaknya disebut, kembali Mei Ling mengalirkan air mata, sehingga Lian Hwa memandang wajah yang cantik itu dengan khawatir. Mei Ling, lekas ceritakan apakah yang telah terjadi Cici Lian Hwa, kami mendapat kecelakaan. Kami telah bertemu dengan si iblis wanita Hei Sutai dan muridnya yang bernama Bimoli. Ketika mereka tahu bahwa Liangko dan aku adalah murid dan cucu Song Chuling, mereka lalu menyerang kami. Akan tetapi kami berdua berhasil memukul mundur mereka. Tidak tersangka sama sekali. Pada malam harinya mereka kembali bersama seorang pendekta tua sekali yang kedua lengan tangannya runtung. Bong Chulian Jin katalian Lian A dan Chin Hon dengan suara berbareng dan kaget sekali. Benar? Pendeta itu adalah Bong Chu Xian Jin yang dulu pernah menjadi ketua Pe Lian Kau yang dipecahkan oleh Cici dan kawan-kawan lain, termasuk pula nenek kami itu. Biarpun kedua lengan tangannya telah buntung, akan tetapi Bong Chu ini lihai sekali. Setelah bertempur mati-matian, akhirnya Liang Kau terkena tendang olehnya sehingga mendapat luka parah pada dadanya. Lian Hwa A dan Chin Hon terkejut. Dan di mana sekarang kakakmu itu berada? Tanya Chin Hon penuh hati khawatir. Liangkoku sembunyikan dalam sebuah kelenteng dan dirawat oleh kepala Hwasyo di kelenteng itu. Setelah Liangkoku kena tendang, aku berhasil menolong dan melarikannya di dalam gelap. Sedangkan Bong Chusian Jin lalu berkata menantang Song Ling, Cici dan Cihu berdua, Tua Tuako berdua dan semua orang yang pernah menyerbu dan menghancurkan Pek Lian Kau. Bangsat tua bongcu sombong sekali, Anglian Lian memaki. Apakah ia mengatakan di mana ia menantang kita tanya Chin Hon yang juga merasa gemas. Ya, dia mengatakan bahwa dia menanti kita di Bukit Ho Mosan, Hektometer, tentulan Bue En Yang yang masih berada di sana. Agaknya Sin Kun Moli, iblis perempuan kepala dewa, itu masih belum mengubah sifatnya kata Chin Hon lagi. Marilah kita mengunjungi Kong Liang untuk melihat keadaannya. Kemudian kita pergi ke Ho Amosan untuk melihat sampai di mana kelihayan mereka kata Anglian lihaiap yang tabah dan keras hati. Chin Hon menghela napas. Belum juga urusan pertama kita bereskan, datang lagi urusan kedua. Biarlah, urusan dengan NIO Tuako kita tunda dulu dan menengok Kong Liang serta membalaskan sakit hatinya lebih penting lagi. Inilah sifat Tang Lian Liap, selalu mementingkan keperluan orang lain dan membelakangkan keperluan sendiri Apalagi, pendekar wanita ini memang sayang sekali kepada Kong Liang dan Mei Ling yang ia anggap sebagai adik-adiknya sendiri Setelah mengadakan persiapan, Lian Hwa dan Chin Hong lalu berangkat bersama Mei Ling hari itu juga Pergi ke kelenteng di mana Mei Ling menyembunyikan Kong Liang untuk diobati dari luka di dalam dadanya Memang benar dugaan Chin Hon suami istri dan keterangan Mei Ling. Pertapa buntung yang lihai dan melukai Kong Liang itu adalah seorang pertapa tua yang tinggi ilmu kepandainya dan bernama Bong Chusian Jin. Bong Chusian Jin dulu pernah mendirikan perkumpulan rahasia Pek Lian Kau, agama teratai putih. Dan oleh karena perkumpulan ini diperalat oleh kaisar yang hendak mengadu domba dan membasmi parang hyung dan anak buah Pelian kau banyak yang melakukan kejahatan mengandalkan pengaruh perkumpulan dan kepandaian mereka, maka perkumpulan ini lalu bentrok dengan anglian liap, Hwee Tian Kim Hang dan kawan-kawannya. Ketika itu suami istri ini masih muda, bahkan kawin, mereka berdua bersama tiang pek segaruda kuku emas. Kongshin dewa Arak, Ongsu dan Onlu sepasang naga dari Tikli dan dengan bantuan para lociampu yang luar biasa seperti Song Chuling si Dewi tanpa bayangan guru Lian Hwa, Guat Liang Tojin Guru Chin Hon, bahkan akhirnya mendapat bantuan dari seorang pertapa sakti setengah dewa yang bernama Beng San Siansu yang akhirnya menjadi guru suami istri Lo Chin Hon dan Hon Lian Hwa. Mereka semua ini naik ke sarang pek lian kau dan di situ terjadi pertempuran-pertempuran yang luar biasa hebatnya dan yang berakhir dengan runtuhnya pek lian kau. Di dalam pertempuran hebat ini pula lah Bong Chu Sian Jin kehilangan kedua lengan tangannya hingga menjadi buntung. Ia lalu ditolong oleh kakak seperguruannya yang bernama Lan Bue En Yang Niang dan berjuluk Sin Kun Moli iblis perempuan kepala dewa, dan yang memiliki ilmu kepandaian lebih tinggi daripada Bong Chu Xian Jin. Tentu saja kekalahan-kekalahan hebat ini membuat Bong Chu Xian Jin dan Lan Bue En Yang Niang menjadi sakit hati. Bong Chu Xian Jin dibawa oleh sucinya ini ke atas puncak Gunung Ho Amosan dan di situ ia mendapat rawatan sehingga luka-lukanya sembuh. Biarpun kedua lengannya telah buntung, akan tetapi karena dorongan ingin membalas dendam kepada musuh-musuhnya, Bong Chusian Jin tiada bosannya melatih diri. Bahkan ia melatih kedua kakinya yang menjadi anggota yang kini amat diandalkan oleh karena ia tidak berlengan lagi. Ia melatih bermacam-macam ilmu tendangan yang hebat-hebat hingga ilmu kepandainya bahkan lebih tinggi daripada dulu sebelum lengannya buntung. Kini tenaga luakangnya pun makin kuat dan seluruh tenaganya dikumpulkan pada dua kakinya. Lan Bwe En Yang Niang sebetulnya sudah kapok dan bosan mengurus urusan dunia yang selalu mendatangkan kecewa dan duka, maka urusan sakit hati ini tidak terlalu mendalam menggores hatinya. Pertapa yang berkepandaian tinggi ini mengerti bahwa ia telah makin tua dan dalam usianya yang tua ia tidak mau mencari perkara dan bertempur. Oleh karena itu, ia lalu menerima seorang murid yang berbakat dan ia melatih murid ini menjadi seorang yang lihai sekali. Muridnya ini bukan lain Yi Ala Heili Sutai yang berkepandaian tinggi. Juga Bong Chusian Jin menerima seorang murid lelaki, akan tetapi berbeda dengan Heili Sutai yang sudah berusia tinggi juga. Murid Bong Chu Sian ini adalah seorang pemuda yang berusia paling banyak 26 tahun dan belum kawin. Pemuda ini bernama Yap Bun dan berasal dari keluarga Tani. Oleh karena pemuda ini berbakat baik, maka Bong Chu Jin lalu menerimanya sebagai murid dan menurunkan seluruh kepandaiannya. Ketika mula-mula diterima menjadi murid Yap Bun baru berusia 15 tahun, Yapun Ge ini selain berwajah tampan gagah dan bertubuh tinggi besar, juga ia mempunyai pikiran yang baik dan hati yang jujur. Juga ia amat setia kepada suhunya, oleh karena ia memang kasihan sekali melihat kakek berilmu tinggi yang buntung ini. Baik Bong sian Jin maupun Lan Wei En yang niang mendidik kedua orang murid itu dengan sungguh-sungguh dan dengan maksud agar supaya murid-murid ini mewakili mereka membalas sakit hati kepada musuh-musuhnya. Oleh karena kepandaian Hei Sutai telah tinggi, maka Lan Bue En Yang Ni yang lalu menuturkan siapa adanya musuh-musuhnya yang harus dibalas oleh murid ini, bahkan ia lalu memerintahkan muridnya ini untuk turun gunung dan pergi menyelidiki di mana adanya musuh-musuhnya itu. Sedangkan Bong Chu Sian yang memang seorang berpikiran licin dan pintar, biarpun kepandaian Gun Ge tidak lebih rendah daripada He Li Sutai, namun kakek buntung ini tidak mau melepaskan Gun pergi lebih dulu. Bong Chu Sian hendak mendengar dulu keadaan musuh-musuhnya dari He Li Sutai, kalau Chu ini sudah kembali. Oleh karena itu ia tidak mau menyuruh muridnya turun gunung untuk kemudian dikalahkan oleh musuh-musuhnya. Maka Yap Gai belum mengerti tentang sakit hati dan usaha pembalasan dendam dari gurunya ini. Pemuda ini selain mencintai dan kasihan kepada gurunya, juga ia taat dan takut sekali, maka ia pun tidak berani banyak bertanya. Beberapa hari yang lalu, He Sutai dan muridnya yang bernama Bimoli dengan cepat naik ke atas puncak Haamosan. Sambil menangis Hei Oi Sutai menceritakan kepada gurunya bahwa ia bertemu dengan sepasang saudara kembar yang bernama Kong Liang dan Mei Ling di sebuah dusun di kaki Bukit Hoa Mo ini. Karena ia mendengar bahwa kedua saudara kembar ini adalah adik-adik seperguruan Ang Lian Li Hiap, maka ia segera menyerangnya, akan tetapi sungguh celaka, kedua saudara kembar itu terlampau tangguh dan ia tidak kuat melawannya. Pada saat itu, Lan Wei dan Yang Ni yang tengah duduk bercakap-cakap dengan sutainya, yakni Bong Sian Jin. Mendengar kekalahan muridnya, pendeta wanita yang kini sudah banyak sabar ia tersenyum dan berkata, Cheng Hua mengapa kau begitu bersedih hanya oleh karena sebuah kekalahan saja? Ketahuilah bahwa kepandaian manusia memang tidak ada batasnya. Siapa yang pandai tentu ada orang lain yang melebihinya kau kalah dengan murid-muridnya Song Chuling. Jangan kau bersedih, sekarang jangan kau kembali merantau. Kau tinggal saja di sini untuk menerima pelajaran-pelajaran baru. Ku tanggung dalam beberapa bulan saja kepandaianmu akan meningkat dan kau takkan dapat dikalahkan oleh murid-murid Song Chuling. Akan tetapi, Bong Chu Jin yang mendengar tentang kekalahan murid keponakannya dan bahwa dua murid Song Chuling berada di bawah gunung, Segera mengajak Hekli Sutai untuk melihat sendiri sampai di mana kehebatan murid-murid Song Chuling itu. Lan Bwe Yang yang tak dapat mencegah sutainya, hanya tertawa melihat betapa sutainya itu masih saja berdarah panas. Demikianlah, ketika Bong Chusian Jin dengan diantar oleh Hekli Sutai dan Bimoli turun gunung dan bertemu dengan Kong Liang dan Mei Ling, Akhirnya mereka bertempur dan tentu saja Kong Liang dan Mei Ling tidak kuat melawan Bong Chu Xian Jin yang berilmu tinggi hingga akhirnya Kong Liang kena ditendang oleh kaki Bong Chu Xian Jin yang liai dan dahsyat. Baiknya Mei Ling dapat menolong dan membawa lari kakaknya dan berkat ginkangnya yang tinggi ia dapat menghilang di dalam kegelapan malam hingga mereka berdua tak sampai dibinasakan oleh tangan musuh-musuh mereka itu. Li Ying yang mengejar Lui Tikong, tak mau melepaskan pemuda yang dibencinya itu. Tikong maklum bahwa apabila ia melawan, ia takkan menang menghadap penona yang gagah perkasa itu, maka ia berlari secepat mungkin, akan tetapi Li Ying tetap mengejar dan merupakan bayangan yang menakutkan. Berpuluh Lee mereka lalui dan ketika mereka tiba di luar sebuah hutan yang gelap akhirnya Li Ying dapat menyusul Tikong. Sebenarnya ilmu berlari cepat Liing masih lebih tinggi setingkat jika dibandingkan dengan ilmu kepandaian Lui Kong, Akan tetapi oleh karena pemuda yang ketakutan itu mempergunakan taktik berlari sambil bersembunyi, maka kadang-kadang Liing dapat ditipunya dan gadis ini terpaksa mencari-cari pemuda yang bersembunyi itu. Setelah tidak terdapat tempat persembunyian lagi dan tersusul di luar hutan terpaksa Tikong berlaku nekat dan mencabut pedangnya. Bangsat pengecut Lui Tikong. Kau hendak lari kemana bentak Li Ying sambil menyerang dengan pedangnya. Tikong menangkis dan tanpa berkata-kata ia melakukan perlawanan mati-matian sambil mengerahkan seluruh kepandaiannya. Biarpun kepandaiannya masih kalah jika dibandingkan dengan Li Ying yang liai, namun berkat latihan-latihan yang ia terima dari Kong Sin Eksi Dewa Arak, ia dapat juga melakukan pertahanan yang kuat, dan untuk beberapa lama ia dapat menghindarkan serangan-serangan maut yang dilancarkan oleh Li Ying dengan pedangnya. Sementara itu, Senja telah mendatang, dan karena hutan itu penuh dengan pohon-pohon besar, maka keadaan di situ menjadi gelap, dan matahari telah tertutup oleh daun-daun pohon. Beberapa kali Tikong mencari kesempatan untuk melarikan diri akan tetapi pedang Li Ying tidak mengenal kasihan karena hati gadis ini telah menjadi gemas dan marah sekali kepada Lui Tikong. Ia berpikir bahwa kalau pemuda yang dibencinya ini tidak membuat gelara gara melamar dirinya, tentu takkan terjadi peristiwa hebat itu di mana ayah ibunya sampai berkelahi melawan Losin, putra Anglian Li dan ia sendiri tak usah menderita malu. Maka sambil mengertak gigi Liing mengirim serangan-serangan paling berbahaya. Tiba-tiba Tikong berteriak kesakitan karena pundak kirinya termakan ujung pedang Liing. Pakaian di pundaknya robek oleh ujung pedang Liing yang langsung melukai kulit pundaknya. Ia merasa betapa pundaknya terasa perih dan sakit, maka tiba-tiba ia lalu membentak Mampus kau bentakan ini dibarengi dengan ayunan tangan kiri dan liing cepat mengelak oleh karena tikong menyambitnya dengan sebuah batu yang cepat dipungutnya dari bawah kaki. Kesempatan ini digunakan oleh tikong untuk melompat jauh ke dalam hutan dan melarikan diri. Anjing rendah, jangan lari teriak liing yang cepat mengejar. Hutan itu benar-benar gelap dan terdapat banyak tetumbuhan liar. Tikong yang sudah merasa bingung lalu melompat dengan dekat ke dalam serumpun alang-alang yang liar dan banyak durinya. Ia lenyap di balik rumput yang tinggi itu dan dengan dekat terus maju ke dalam. Terpaksa Li Ling mengambil jalan memutar. Matanya tajam dan mencari-cari. Di dalam bingungnya, Tikong mempergunakan akal. Ia memungut batu karang dan melemparkan ke arah lain. Mendengar suara ini, karena keadaan telah menjadi suram dan gelap, Li Ying mengejar ke arah jatuhnya batu itu dan Tikong melihat akalnya berhasil baik. Diam-diam ia lalu melarikan diri menjauhi gadis yang kosen itu. Li Ying merasa gemas sekali. Ia memaki-maki dan memanggil nama Tikong menyuruh dia keluar. Akan tetapi, yang menjawabnya hanyalah gemas suaranya sendiri. Akhirnya keadaan menjadi demikian gelapnya hingga terpaksa Li Ying keluar lagi dari hutan dan melewatkan malam itu di atas sebatang pohon besar di pinggir hutan. Ia mengambil keputusan untuk menanti di situ sampai besok, karena ia pun yakin bahwa di dalam hutan gelap itu tak mungkin Tik Kong akan melanjutkan larinya. Besok aku akan menangkap dan membunuhnya, demikian gadis ini berpikir dengan gemas. Semalam Ing duduk di cabang pohon sambil melamun sedih. Ia dapat membayangkan betapa ayahnya tentu marah sekali dan ibunya tentu amat berduka dan tak terasa lagi dari kedua mata gadis ini mengalir air mata. Peristiwa itu telah merusak nama baik keluarga N.Y.O. Tentu ayahnya akan merasa marah sekali kepada Sin dan mengambil sikap memusuhi keluarga Lo dan ini hebat sekali. Hubungan baik antara ayah ibunya dengan Anglian Liap dan suaminya yang telah menjadi sahabat baik semenjak masih muda, kini menjadi rusak oleh karena dia. Ini semua adalah kesalahan Tikong. Liin bergidi kalau mengingat ucapan Loh Sin yang menceritakan bahwa Tikong telah menjadi pembunuh Kong Sin Ek yang menjadi guru pemuda itu sendiri. Dan diam-diam ia merasa beruntung bahwa ia tidak jadi kawin dengan pemuda jahat itu. Sedikit pun ia tidak meragukan keterangan Losin dan entah bagaimana ia mempunyai kepercayaan besar sekali kepada Losin. Dan dam Li Ying menghela nafas panjang tanpa ia ketahui sebabnya ketika ia teringat bahwa Losin telah mempunyai istri. Pada keesokan harinya pagi-pagi Liing telah melompat turun dari atas pohon untuk mulai mencari dan mengejar Tikong. Sambil mencari-cari dan membawa pedang di tangan gadis ini memaki-maki. Tikong, bangsat besar, keluarlah untuk terima binasa. Ia masuk makin dalam di hutan yang liar itu dan tiba-tiba ia mendengar suara kaki menginjak daun kering sebelah depan. Bukan main girangnya karena ia merasa pasti bahwa itu tentulah Tikong yang sedang dicarinya. Sambil memegang pedangnya erat-erat di tangan kanan. Ia lalu berlari ke arah suara itu. Ia melihat seorang sedang duduk membelakanginya sambil makan buah. Tikong mampuslah kau sekarang, bentak Lei Ying sambil melompat lalu menubruk dari belakang, menyerang dengan pedangnya. Orang itu menengok kaget, lalu menggerakkan tubuh berjungkir balik di udara. Eh, eh, apakah kau gila? Teriaknya sambil melempar buah yang dimakannya tadi ke atas tanah. Liin berdiri sambil memandang heran. Ternyata bahwa orang yang disangkanya Tikong adalah seorang gadis yang cantik dan gagah berpakaian warna hijau. Karena keadaan masih agak gelap, maka tadi ia menyangka bahwa orang ini Tikong adanya. "Perempuan liar dari manakah datang datang menyerang orang kata gadis baju hijau itu sambil memandang dengan sepasang matanya yang indah dan tajam." Berani benar kau bermain gila di hadapan Kim Gan Eng. Aku tadi salah sangka, harap kau tidak menjadi marah, kata Li Ying dengan suara ketus karena hatinya masih panas dan marah. Kalau kau tadi melihat seorang laki-laki muda lewat di sini, harap kau suka memberitahukan padaku. Aku mencari dia siapa melihat laki-laki. Mataku bukan khusus untuk menjaga dan melihat setiap orang laki-laki yang lewat di depanku. Kau gadis yang mengejar laki-laki mengapa tidak membuka mati lebar-lebar dan berlancang tangan menyerangku? Sampai di mana si kepandaianmu maka kasus sombong ini gadis baju hijau yang bukan lain adalah Kim Gan Eng Chow Abwe itu berkata dengan penasaran dan mencabut pedangnya. Li menjadi marah sekali. Bagus. Bangsat lelaki melarikan diri, sekarang muncul bangsat perempuan. Biar ku basmi sekalian sambil berkata demikian, Li Ying lalu menyerang dengan pedangnya. Biarpun serangan ini hebat, namun Kim GAN eng dapat mengelak dengan serangan yang tak kalah hebatnya. Juga, Li Ying mempergunakan ginkangnya dan meloncat tinggi di udara hingga sabetan pedang Kim GAN eng tak mengenai sasaran. Li Ying merasa penasaran sekali dan ketika tubuhnya melayang turun, ia menyerang lagi dengan gerak tipu Garuda Putih menyambar ikan. Pedangnya bergerak cepat dan meluncur membabat ke arah lawan, kakinya menendang dengan hebat. Kim Gan Eng terkejut sekali melihat kelihayan gerakan ini dan sambil berseru keras ia menggulingkan tubuhnya ke bawah untuk menghindari serangan istimewa itu. Setelah berdiri lagi, Kim Gan Eng lalu mengeluarkan ilmu kepandainya karena maklum bahwa gadis lawannya ini bukanlah seorang lemah. Ia memainkan ilmu pedang Pahat Wahuan Kiam Hoat yang istimewa hingga sinar pedangnya berkeredepan dan bercahaya menyilaukan mata. Biarpun Li Ying tercengang juga menyaksikan lihainya ilmu pedang lawan, namun gadis yang berhati tabah ini sama sekali tidak merasa gentar. Ia lalu memutar-mutar pedangnya dan mengerahkan seluruh kepandaian yang ia pelajari dari ayah ibunya. Dalam hal ginkeng, ia tidak usah takut karena ia telah memiliki ilmu kepandaian ginkeng dari ibunya yang luar biasa. Sedangkan ilmu pedang yang dipelajarinya dari ayahnya juga ilmu pedang pilihan yang kuat dan cepat gerakannya. Kedua orang muda itu bertempur seru dan hebat, seakan-akan dua ekor singa betina berebut kelinci dan keduanya merasa kagum karena ternyata bahwa mereka sama kuatnya dan sama tangkasnya. Kim Gan Eng yang belum pernah bertemu dengan seorang gadis sebaya dengannya yang memiliki ilmu kepandaian yang setinggi ini, menjadi tertarik hatinya dan timbul keinginan taunya untuk mengenal gadis lihai ini, maka ia melompat ke belakang sambil berkata, Sobat, tahan dulu Li Ying yang merasa marah dan penasaran karena tak dapat merobohkan lawannya, Berdiri dengan muka merah dan dada turun naik, lalu membentak. "Kau mau apa?" Melihat sikap Li Ying yang masih marah itu, Kim dan Eng lalu tersenyum dan memasukkan pedangnya ke dalam sarung pedang. Kemudian ia lalu menjura dengan sikap hormat. "Li Hyap, ilmu pedangmu hebat sekali. Bolehkah aku mengetahui siapakah Li Hyap ini dan murid siapa Li Ying yang memang berwatak keras menjawab. "Apa perlunya kau hendak mengetahui namaku?" Aku tidak kenal padamu dan juga kita tidak mempunyai urusan sesuatu kembali Kim Gan Eng tersenyum, justru karena kita tidak mempunyai urusan sesuatu, maka tidak seharusnya kita bermusuhan. Tadi aku hanya terkejut karena tiba-tiba kau serang dan kemudian aku hanya ingin sekali mencoba sampai di mana kepandaianmu. Ternyata benar-benar lihai. Sahabat baik, ketahuilah bahwa aku Kim Gan Eng bukanlah seorang jahat. Kalau ada sesuatu yang memikin kau penasaran, aku sanggup membantumu melihat sikap ini. Lenyaplah amarah dari hati Li Ying. Ia juga tidak suka bermusuhan dengan orang tanpa sebab. Maka ia lalu berkata, Namaku Nio Li Ying dan guruku adalah ayah sendiri yang bernama Nio Tiang Pek. Dari buang kesan wajah Kim Gan Eng berseri mendengar ini. Ah, tidak taunya kau adalah putri si Garuda Kuku Emas. Tidak aneh bagiku sekarang mengapa ilmu pedangmu demikian lihai. Telah lama aku mendengar nama besar Nye Olong Hiong dan kini melihat ilmu pedangmu, dapat ku bayangkan betapa hebatnya kepandaian ayahmu yang terhormat itu. Liing Ling merasa senang mendengar ayahnya dipuji-puji. Aku pun merasa pernah mendengar nama Kim Gan Eng yang tersohor, akan tetapi tak pernah ku sangka bahwa Kim Gan Eng yang disohorkan sebagai perampok wanita tunggal itu ternyata adalah seorang gadis secantik kau. Dan aku lebih tidak percaya lagi bahwa kau adalah seorang perampok, Kim Gan Eng tersenyum. Adik Li In yang manis. Biarpun usiamu hanya sedikit lebih muda dariku dan kepandaianmu tidak kalah dengan kepandaianku, akan tetapi dalam hal pengalaman hidup, kau kalah jauh. Oleh karena itu kau belum dapat membedakan antara perampok budiman dan perampok jahat. Aku bukan sembarang perampok yang merampas harta benda orang hanya karena ingin memiliki benda itu. Ah, untuk apa aku bicara panjang lebar tentang ini? Kau takkan mengerti. Tadi kau memaki-maki orang dan agaknya kau mencari-cari dan mengejarnya. Sebetulnya siapakah lelaki itu dan mengapa kau mengejarnya? Kulihat tadi bayangannya berlari ke arah selatan. Ia adalah seorang penjahat besar, seorang yang berbudi rendah. Ia adalah murid dari Kong Poh Bah akan tetapi dengan kejamnya ia membunuh mati gurunya sendiri. Wajah Kim Gan Eng berubah merah karena marah. Seorang murid yang membunuh mati gurunya sendiri sama busuknya dengan seorang anak yang menyakiti hati orang tuanya sendiri. Manusia, macam itu memang harus dibasmi. Mari kuantar kau menyusulnya. Aku lebih kenal keadaan hutan ini dan kita ambil jalan yang lebih dekat untuk mencegatnya di luar hutan sebelah selatan liing merasa girang sekali. Lalu ia mengikuti Kim Gan Eng yang berlari cepat di antara pohon-pohon dan tetumbuhan liar. Tak lama kemudian, mereka telah menembus hutan itu dan berada di pinggir hutan sebelah selatan. Mereka mengintai dan menanti dari balik pohon sambil menuturkan riwayat masing-masing. Keduanya cocok dan saling suka, terutama Li Ying merasa kagum sekali melihat Kim Gan Eng yang sudah mengalami banyak peristiwa hebat itu. Kim Gan Eng mengaku bahwa ia adalah murid tunggal dari Pei Chiu Kowai Hiapo Ei Gan si pendekar aneh tangan delapan. Ei Gan ini adalah seorang hiap kek tua yang telah amat tersohor namanya sebagai seorang yang berkepandaian tinggi dan juga beradat aneh hingga ia disebut Kowai Hiap, pendekar aneh. Tempat tinggalnya tak tentu karena Oe Igan adalah seorang pendekar perantau yang bebas lepas seperti seekor burung di udara. Setelah Kim Ganeng yang bernama Bu EHW Atamat mempelajari ilmu silat dari suhunya, maka gadis ini pun meniru kebiasaan suhunya dan hidup merantau ke sana kemari. Kepandaiannya yang tinggi dan wajahnya yang cantik, terutama sepasang matanya yang indah dan tajam itu membuat ia mendapat julukan Kim Ganeng atau Garuda bermata emas. Setelah menanti beberapa lama, Akhirnya dari dalam hutan keluarlah orang yang mereka tunggu-tunggu, Louis Tikong. Perwira muda ini dengan wajah pucat dan pedang di tangan berjalan perlahan karena ia merasa lelah sekali. Ia telah merasa aman karena menyangka bahwa Li Ying yang mengejar-ngejarnya itu kini tentu masih tertinggal di hutan dan tak mungkin dapat menyusulnya. Akan tetapi, Li Ying ketika melihat Tikong, tak dapat menahan sabar lagi. Ia melompat keluar dari tempat pengintaian dengan pedang di tangan sambil berteriak, "Tikong, manusia bangsat! Kali ini kau tentu mampus dalam tanganku. Kalau pada saat itu Tikong bertemu dengan seorang iblis mengerikan, belum tentu ia sekaget ketika melihat tiba-tiba Li Ying muncul di situ. Bagaimana gadis yang tadinya ditinggalkan di dalam hutan itu tiba-tiba dapat berada di luar hutan?" ketika melihat munculnya seorang gadis lain yang kelihatan gagah perkasa, makin terkejutlah hati Tikong dan tanpa menoleh lagi ia lalu berlari secepatnya ke jurusan timur bagaikan dikejar setan. Bangsa terendah, kau hendak lari kemana Li Ying mengejar dengan cepat, dan Kim Dan Eng juga ikut mengejar di belakang Li Ying Lui Kong berlari cepat dengan hati penuh khawatir dan takut karena tidak berani menghadapi Li Ying dan gadis kedua yang dapat diduga tentu berkepandaian tinggi juga itu, mengerahkan seluruh kekuatannya untuk berlari secepat mungkin. Napasnya telah mulai memburu kedua kakinya telah lemas. Akan tetapi ia memaksa dirinya dan berpikir bahwa lebih baik mati berlari daripada mati tangan nona yang ganas itu. Pada saat kedua orang gadis itu mulai menyusulnya, tiba-tiba dari depan datang dua orang tukau, yang seorang agak muda dan berwajah cantik genit, yang kedua adalah seorang tua dengan roman menyeramkan dan tahi lalatnya di ujung hidung menambah keburukannya. Mereka ini adalah Hekli Sutai dan Bimoli. Ketika Louis Kong berlari di dekat mereka, Bimoli mengulur tangan dan berhasil menangkap lengan tangan pemuda itu. Ia memandang dengan matanya yang genit kepada wajah Tikong yang tampan, lalu bertanya. Kong Chu mengapa berlari-lari ketakutan akan tetapi, tiba-tiba Hei Sutai berkata, Ah kau dikejar-kejar oleh mereka berdua itukah sementara itu liing dan wehwe eh, we, telah datang dekat dan alangkah terkejut hati liing ketika melihat kedua cukau yang lihai itu. Hei li sutai tertawa terkekeh-kekeh ketika melihat liing hektometer, hektometer. Ternyata kau masih hidup. Lekas berlutut agar aku dapat mengampuni jiwamu biarpun hatinya gentar menghadapi cukow yang lihai itu, namun liing mana sudi berlutut. Ia bahkan berdiri dengan gagah dan berkata tenang. Hei Li Sutai. Jangan kau ikut mencampuri urusan pribadiku. Lepaskan laki-laki itu agar dapat kubunuh mati, karena dia adalah seorang penjahat besar. Tiba-tiba di -tiba Moli tertawa genit. Enak saja kau bicara. Kau memiliki kepandaian apakah maka sembarangan hendak membunuh Kongcu ini kau hendak membelanya Li bertanya gemas. Di memandang gurunya karena ia tidak berani bertindak sebelum mendapat berkenan Hei Li Sutai Chu tua buruk rupa ini tersenyum lalu berkata kepada muridnya Di kau telah melatih diri, sekarang cobalah lawan dia lagi Di lalu berseru keras dan mencabut keluar hutim dan pedangnya Kemudian ia melompat ke depan Li dan membentak, perempuan rendah Coba kau perlihatkan kebodohan Muliing ketika melihat betapa tikong dengan licik sekali lalu pergi dan berlari di belakang Heckley. Sutai seakan-akan minta perlindungan, menjadi marah sekali tanpa berkata sesuatu. Ia lalu menggerakkan pedangnya menyerang Bimoli dengan sengitnya. Bimoli lalu menggerakkan kebutan dan pedangnya, dan setelah menangkis serangan Li'ing, lalu membalas dengan tak kalah hebatnya. Memang benar bahwa selama ini Bimoli telah melatih diri dan menerima pelajaran tambahan dari gurunya, hingga keliayanya bertambah. Akan tetapi, oleh karena Li Ing mengerahkan tenaga dan kepandaiannya dan mainkan kiam huat dari ayahnya yang liai, ia dapat mendesak iblis cantik itu. Dan setelah bertempur beberapa lama, sambil berseru keras pedangnya menyambar dan putuslah hutim lawannya. Bulu hutim tim itu terbang berhamburan dan senjata itu kini tinggal gagangnya saja. Bimoli marah sekali dan mengayun tangan melempar gagang kebutan itu ke arah Liing akan tetapi gadis ini mengelak cepat dan gagang hutim itu meluncur cepat lewat di atas kepala Liing dan menyambar leher Kim Gan Eng yang masih berdiri menonton sambil bertolak pinggang. Ketika melihat gagang hutim itu menyambar ke arah lehernya, Kim Gan Eng tidak berkelit hanya mengulur kedua jari tangan kirinya dan menyambut gagang itu dengan jepitan jarinya. Kemudian dengan tersenyum ia melemparkan gagang itu ke atas tanah. Tidak saja Bimoli menjadi terkejut, akan tetapi Hei Li Sutai sendiri juga memandang tajam kepada Kim Gan Eng. Kemudian Hei Li Sutai lalu menghadapi Li dan berkata, Gadis, ilmu pedangmu mengingatkan aku kepada N.Y.O.T. yang peksi kepala batu. Kau masih ada hubungan apakah dengan orang CNYO si itu sebetulnya Li Ying cukup maklum bahwa apabila ia mengaku sebagai putri NYO Tiang Pek, tentu iblis wanita ini takkan mau melepaskannya, akan tetapi mendengar ayahnya dimaki-maki, hatinya telah menjadi panas dan marah sekali. Sambil menuding muka He Li Sutai dengan ujung pedangnya, ia membentak. Cukow iblis jangan kau membuka mulut kotor memaki ayahku tiba-tiba tertawalah heo isutai hingga suara ketawanya itu berkumandang di seluruh hutan. Bagus, bagus, aha, bangsat penyeot yang pek, jangan harap kau akan dapat bertemu dengan putrimu lagi setelah berkata demikian. Tiba-tiba saja tubuhnya bergerak, dan tahu tahu ia telah menyerang Ling Li dengan kedua tangannya yang kurus, akan tetapi yang mengandung tenaga menyeramkan itu. Ling Li berlaku waspada, dan ia cukup maklum akan kelihaian cukau tua ini, maka ia lalu mempergunakan ginkangnya yang cukup mengagumkan untuk mengadakan perlawanan. Tiba-tiba berkelebat bayangan hijau dan tahu-tahu Kim Gan Eng telah menarik tangan Ling dan menghadapi He Li Sutai. Tidak baik yang tua menghina yang muda, katanya hingga He Li Sutai menahan serangannya dan memandang tajam. Siapakah kau, nona aku yang muda adalah Kim Ganeng W.E.H.W.A e Pernah aku mendengar dari suhu tentang kelihayan He Li Sutai. Akan tetapi tak kusangka bahwa ternyata Li Sutai yang gagah dan tersohor itu mau merendahkan diri dengan menyerang dan menghina yang muda Siapakah suhu umu? Suhu adalah pacu kowai hyapo eigan walaupun pada wajahnya tak nampak perubahan sesuatu Namun di dalam hatinya Li Sutai terkejut juga mendengar nama yang cukup terkenal ini Kim Gan Eng, aku dan suhumu tidak mempunyai permusuhan apa-apa, baiknya kau lekas mundur dan jangan ikut mencampuri urusanku dengan nona ini. B.E.H.W.A. maklum bahwa nama suhunya cukup membuat iblis wanita ini sungkan menyerangnya, akan tetapi te untuk melindungi liing ia berkata dengan berani. Hei Li aku yang muda juga sekali-kali takkan berani mengganggumu, dan kau boleh berbuat sesukamu tanpa aku ambil peduli. Akan tetapi, nona liing ini adalah sahabat baikku dan siapa saja yang mengganggunya, tentu akan kubela, merahlah wajah Hekli Sutai mendengar ini. Sekali lagi Kim Gan Eng, kau mundurlah. Memandang muka suhumu, biarlah aku anggap pomonganmu tadi seperti tak pernah kau ucapkan, tidak bisa, Hekli Sutai. Tak mungkin aku bertegah hati melihat kawan baikku diganggu, sementara itu... Ketika mendengar ucapan Kim Gan Eng, Li berdiri memandang Wee Hwa dengan heran. Ia merasa kagum, berterima kasih, dan girang sekali. Kawan dalam bahaya dan duka adalah kawan sejati, dulu ayahnya pernah berkata. Dan kini, biarpun menghadapi seorang lawan yang demikian lihainya, tiba-tiba Kim Gan Eng membelanya dengan berani. Gadis perampok ini benar-benar boleh dijadikan kawan yang sejati, pikirnya. Maka ia lalu berkata kepada Heikli Sutai, "Dengarlah, Heikli Sutai. Aku pun tahu bahwa kau menaruh dendam kepada orang tuaku, juga kepada Anglian Lihyap, WE Tian Kim Hang dan yang lain-lain pula, oleh karena para orang gagah itu dulu pernah menghancurkan kejahatan gurumu. Dan karena kau tidak becus dan tidak berani membalas kepada mereka, orang-orang tua yang gagah perkasa itu" Maka hendak menumpahkan kemarahanmu kepada kami orang-orang muda. Akan tetapi, jangan kira kami takut kepadamu. Benar ucapan Cici Kudwe Ehwa ini tadi. Selama ada dia di sampingku, takkan ada orang boleh menggangguku. Seperti juga selama aku berada di sampingnya, orang tak boleh mengganggunya. Bagus, kalau begitu majulah kalian berdua. Jangan dikira aku orang tua akan menghina yang muda. Hei Li sutei sengaja menantang kepada dua orang gadis itu supaya maju bersama agar kelak apabila guru Kim dan Eng mendengar bahwa pertempuran dilakukan dengan satu lawan dua, maka ia takkan dianggap keterlaluan. Sebaliknya, karena maklum bahwa mereka menghadapi seorang lawan yang tangguh, maka mendengar tantangan ini, Wei dan Ling segera saling pandang, lalu menerjang dengan hebat. He Li Tai tersenyum dan menyambut terjangan mereka itu dengan sabetan ujung lengan bajunya yang panjang. Agaknya He Li Tai sangat memandang rendah kedua lawannya karena Tukou tua ini menghadapi mereka dengan tangan kosong dan tidak mau mengeluarkan senjatanya. Akan tetapi, segera Tukou tua yang lihai itu merasa kecelakaan telah memandang terlalu rendah kepada dua orang lawannya yang muda. Mungkin kalau hanya menghadapi seorang saja ia masih akan dapat melawan dengan tangan kosong akan tetapi dua orang gadis itu maju bersama merupakan lawan yang amat tangguh dan berbahaya. Ia tak kuat lagi bertahan maka sambil berseru marah ia lalu mencabut keluar sepasang pedang cenggong coa kiam yang lihai. Kim Gan Eng e Wee ketika melihat iblis betina itu mencabut keluar sepasang pedang yang mengeluarkan cahaya hijau dan hitam, segera mendesak keras sambil memainkan ilmu pedang yang luar biasa, yakni Pat Kwa Kiam Juga Li Ing lalu mengerahkan seluruh kepandainya, hingga pedang di tangannya menyambar-nyambar dengan ganasnya. Ketika Kim Gan Eng dari arah kiri menyerang dengan gerak tipu pohon liu tertiup angin menusuk leher Haikli Sutai, Li Ling membarengi gerakan kawannya itu dengan serangan angin ribut memukul lombak dan menyerang ke arah lambung dan dada lawan dengan gerakan pedang memutar. Kedua serangan yang dilakukan berbareng dan dengan cepat sekali ini benar-benar berbahaya dan orang yang berkepandaian biasa tentu takkan dapat menghindarkan diri. Akan tetapi, Sambil tertawa mengejek, Hei Li Sutai menggunakan pedang di tangan kiri menyampok pedang Kim Gan Eng, sedangkan pedang di tangan kanannya cepat sekali diputar sedemikian rupa hingga ketika menempel pedang Li Ying, pedang gadis ini telah dapat dibetot dan terlepas dari tangan. Pedang itu melayang ke atas dan ketika turun, kebetulan sekali jatuh di dekat tempat Lui Tikong berdiri. Pemuda itu lalu tersenyum dan mengambil pedang itu terus diselipkan di ikat pinggangnya. Liing merasa terkejut dan marah sekali dan ia terus maju menyerang Heckley Sutai dengan tangan kosong, mempergunakan ilmunya Gim Chiang yang lihai. Ketika angin pukulan Gim San ini membuat tangan Heckley Sutai menggetar, Xu Kou tua itu terkejut sekali dan marah. Ia memutar pedangnya berubah menjadi sinar hitam dan hijau yang mengurung tubuh Kim Gan Eng dan Liing. Ternyata He Li Sutai telah mengeluarkan kepandaiannya dan keadaan kedua orang darah muda itu benar-benar berbahaya sekali. Pada saat jiwa kedua orang gadis itu terancam bahaya maut yang memancar keluar dari ujung kedua pedang, He Li Sutai, tiba-tiba berkelebat bayangan hitam dan bagaikan seekor ular, sehelai sapu tangan panjang telah meluncur dan menahan gerakan pedang Cheng Ong Kiam di tangan He Li Sutai. Suhu seru Wehawe dengan girang, dan ia segera melompat mundur, diturut oleh Liing ketika Liing memandang. Ia melihat bahwa bayangan hitam yang datang dan yang mempergunakan sapu tangan panjang secara istimewa itu adalah seorang laki-laki yang sudah tua, bertubuh kecil, kurus, pendek, mukanya buruk, dan hidungnya mencuat ke atas. Ha, ha, hei, Li Sutai, mengapa main-main dengan orang muda?" Kalau kau sudah khas darah, biarlah kita tua sama tua boleh mengukur tenaga kata kakek ini yang bukan lain ialah Pak Chiu Kowai Hiapo Eigan, pendekar aneh tangan delapan. He Li Sutai memandang tajam. Apakah Pini berhadapan dengan Pat Chiu Kowai Hiapo Eigan tertawa bergelak sambil memandang ke atas udara? Benar dugaanmu. Aku si tua bangka Oe Igan selama hidup tak suka mencari perkara, apalagi mencari permusuhan. Juga aku telah memesan kepada murid tunggalku agar jangan mencari permusuhan dengan orang-orang Kang Ong, Hari ini entah kedosaan apa yang dilakukan oleh muridku hingga Hekli Sutai yang lihai dan berkepandaian tinggi sampai turun tangan memberi pengajaran kepadanya biarpun kata-kata ini seperti menyesalkan kesalahan murid sendiri, akan tetapi bersifat menegur dan menyindir kepada Hekli Sutai. Hal ini bukan tidak terasa oleh Hekli Sutai, karena wajah iblis wanita ini menjadi merah. Pat Chiu Kuai Bukan Pini yang memulai pertempuran dengan muridmu ini. Pini mempunyai persoalan pribadi dengan gadis puteri Niyo Tiang Pek, akan tetapi muridmu secara lancang lalu membantunya. Apakah Pini harus mendiamkan saja kalau diserang orang Oeigan lalu berpaling kepada muridnya W Hwa, benarkah keterangan Hekli Sutai Kim Gan Eng Bwe Hwa dengan suara lantang berkata, memang benar, suhu. Teocu melihat betapa He Sutai menyerang Li'ing Ying yang bukan tandingannya. Te'cu telah menjadi sahabat baik Li'ing, Ying, maka sebagai orang yang menjunjung tinggi kegagahan, melihat seorang kawan baik diserang orang jahat, apakah Teocu harus mendiamkannya saja? Mohon petunjuk, Suhu Oe Igan tertawa bergelak. He Sutai, persoalannya mudah saja dimengerti olehku sekarang. Kau tentu mewakili Lan Yang yang untuk membalas dendam kepada N.I.O.T. Yang Pek dan kawan-kawannya. Dan mungkin sekali karena kau tidak sanggup melawan mereka, kau lalu hendak mengganggu anaknya. Muridku hanya membela kawan baik, maka aku pun tidak dapat menyalahkannya. Kau seharusnya mencari N.I.O.T. Yang Pek si Garuda berkuku emas, dan jangan mengganggu anaknya yang masih hijau, Oi liap Apakah kau orang tua juga hendak ikut mencampuri urusanku sendiri teriak Hekli Sutai dengan alis berdiri? Hekli Sutai, siapa sudi mencampuri urusanmu? Aku berada di sini dan oleh karena muridku tidak bersalah, apabila ada orang yang berani mengganggunya, berarti orang itu mengganggu aku sendiri, dan siapa saja yang mengganggu Ying, sahabat baikku ini, berarti ia mengganggu aku sendiri kata Kim Gan Em meniru suara gurunya. Bukan main marahnya Heo Li Sutai mendengar ini. Ia berseru keras dan tiba-tiba menyerang Pat Chiu Kowai Hiap dengan pedang di kedua tangannya. Bagus. Memang aku pun ingin melihat sampai di mana keganasan Heo Li Sutai kata Oe Igan yang cepat mengelak sambil mencabut keluar pedangnya yang terselip di punggung. Kedua ahli silat yang berkepandaian tinggi itu lalu bertempur hebat. Oe Igan mengeluarkan kepandaian ilmu pedangnya Pat Kwa Huan Kiam Hoat yang hebat, sedangkan He Li Sutai mainkan ilmu pedang Cheng Ong Chua Kiam Hoat yang ganas. Tubuh kedua orang tua ini lenyap terbungkus sinar pedang mereka yang bergerak-gerak seperti naga bercanda di tengah mega. Sementara itu, ketika melihat bahwa Li Sutai tidak sempat melindungi Tikong lagi, Li Ying lalu melompat dan menyerang pemuda itu dengan tangan kosong, oleh karena pedangnya yang tadi dirampas He Li Sutai kini telah berada di tangan pemuda itu. Namun ia tidak menjadi gentar dan serangan tangan kosongnya tak kurang hebat. Bimo Li melompat dan membela tikkong akan tetapi Kim Gan Eng tak mau tinggal diam. Gadis ini lalu menyambut Bimo Sabtu sambil membentak. Kau juga mau turut campur makin ramailah pertempuran yang terjadi di luar hutan itu. Biarpun sesungguhnya belum tentu Li Ying dapat memenangkan Tikong dengan bertangan kosong saja, namun oleh karena Tikong telah merasa gentar dan takut, pemuda itu tidak mau melayani Li Ying lebih lama lagi. Ia melihat Betapa Bimo Satu I kena didesak oleh Kim Ganeng, sedangkan Hei Li Sutai juga payah menghadapi desakan Pei koai Hiap, maka Tikong lalu menyerang hebat dengan pedangnya, dan ketika Li Ying melompat ke samping, pemuda ini lalu membalikkan tubuh dan lari secepatnya, meninggalkan tempat itu. Bangsa terendah, kau hendak lari kemana? Li Ying membentak dan terus mengejar dengan perlahan tapi tentu. Oe Igan dan Wei E. berhasil mendesak kedua orang itu, hingga akhirnya He Li sutai berseru, "Biang keladi pertempuran telah pergi." tak perlu kita bertempur terus Oi Igan tertawa bergelak. He Oi sutai, kau cerdik. Akan tetapi aku pun memang tidak ada nafsu untuk mengalahkan kau. Wehwa, lepaskan lawanmu itu. Heli Sutai merasa malu sekali oleh karena sesungguhnya memang ia dan muridnya terdesak hebat tadi. Kalau sekiranya ia yang mendesaknya, belum tentu ia mau menghentikan pertempuran ini. Maka dengan wajah merah ia berkata, Kuai Hiap, lain kali kita bertemu pula lalu ia pergi dengan cepat, diikuti oleh muridnya. Setelah Healy Sutai dan muridnya pergi jauh, barulah Hoa Igan menegur muridnya. "WEHWA, mengapa kau begitu lancang memusuhi mereka? Untung aku datang pada saat yang tepat, kalau aku tidak ada di sini, apakah kau masih bisa mengharapkan untuk hidup?" W.E.H.W.A. menundukkan kepalanya dan tak dapat menjawab teguran suhunya. Kemudian, Oeigan melanjutkan setelah menghela napas panjang, "Kau tidak tahu, muridku di antara H.E.L.I.S.U.T.A.I. Sutai dan Nyeoti yang memang terdapat dendam yang besar. Hal ini terjadi ketika aku masih muda, juga ketika itu Nyeoti yang masih seorang pemuda." Guru Hei Sutai yang bernama Lan Bue En Yang Niang dan susoknya bernama Bong Chu Sian Jin dan menjadi ketua dari Pek Lian Kau, pernah bentrok secara hebat sekali dengan Nio Tiang Pek dan kawan-kawannya, di antaranya bahkan Ang Lian Li dan Hoi E Tian Kim Hang yang tersohor dan kini menjadi suami istri itu, ikut pula membantu. Karena Bong Chusian Jin membela anggota anggota Lian Kau yang kebanyakan memang jahat dan Lan Wei En yang yang membantu setenya ini, maka terjadilah pertempuran yang maha hebat di puncak Hang Laisan antara Bong Chusian Jin dan kawan-kawannya melawan NIO Yang Pek dan kawan-kawannya. Pertempuran itu hebat sekali dan aku sebagai orang luar hanya berani mengintai saja dan diam diam menonton pertempuran maha dahsyat Akhirnya karena pihak Pek Kau terdapat Lan Bue An Yang Niang yang benar-benar sakti, pihak N yang pek mengalami kekalahan, akan tetapi tiba-tiba datanglah Beng San Sian Su, manusia setengah dewa itu yang menjadi suhu dari suami istri Ang Lian Liap Li dan Hwe E Tian Kim Hong. Dan Lan Bue An Yang Niang dapat ditundukkan sedangkan Bong Chu Jin kedua lengannya terpotong. Sakit hati inilah yang kemudian menimbulkan permusuhan antara Hekli Sutai yang hendak membalaskan sakit hati gurunya pada pihak N.Y.O.T. yang dan kawan-kawannya. Ketika aku menyaksikan pertempuran adu jiwa yang mengerikan itu, aku diam-diam merasa beruntung bahwa aku tidak terlibat dalam urusan itu. Karena apakah untungnya bermusuh-musuhan dan saling membunuh? Dan kau sekarang telah menyakiti hati Hekli Sutai, Bukankah ini berarti kau menyeret gurumu ke dalam jurang permusuhan pula? Kembali Oe Igan menghela napas panjang. Kim Gan E Hwa merasa penasaran sekali mendengar ucapan gurunya ini. Memang ia amat disayang oleh Oe Igan yang menganggapnya seperti anak sendiri, dan E telah biasa bersikap manja terhadap gurunya ini. Maka ia lalu berkata, akan tetapi. Suhu, melihat Liing yang gagah dan yang telah menjadi sahabat baikku itu terancam bahaya maut di tangan Heckli Sutai, apakah Teochu harus berdiam berpeluk tangan saja? Kalau sampai terjadi Liing terbunuh dan Teochu diam saja sebagai penonton, bukankah Teocu percuma saja mempelajari ilmu kepandaian dari Suhu dan tidak patut disebut seorang gagah? Wei gan tersenyum dan berkata halus. Dalam hal itu aku tidak bisa mempersalahkan kau. Wehwa. Hanya ku sesalkan bahwa kau telah menanam bibit permusuhan dengan mereka, sedangkan aku tahu bahwa pihak mereka itu selain jahat, juga lihai sekali, kembali Wehwa berkata dengan semangat bernyala. Suhu, Teocu tidak takut. Menurut cerita Suhu sendiri, pihak N.I.O.T. yang Pek Klong berada di pihak benar, dan pihak Hekli Sutai yang jahat maka apa salahnya kita bermusuh dengan pihak yang jahat? Teocu tidak takut dan Teocu rela mengorbankan nyawa demi membela yang benar dan melawan yang jahat. Ha, ha, ha. Kau anak kecil yang keras hati dan sombong. Kepandaianmu seberapa tingginya kah maka kau berani berkata demikian? Sekarang, perkara sudah menjadi begini, dan setiap waktu apabila kau bertemu dengan Hekli Sutai dan kawan-kawannya, tentu jiwamu terancam bahaya. Maka mulai sekarang kau harus belajar silat lagi yang lebih tinggi untuk menjaga diri. Tidak selamanya gurumu akan dapat datang dalam waktu yang kebetulan dan tepat WEEHWA lalu berlutut dan menghaturkan terima kasih dan mulai saat itu, Pat Chiu Kowai Hiapo Eigan lalu melatih lagi muridnya itu dengan ilmu silat yang lebih tinggi hingga kepandaian gadis ini makin hebat dan maju pesat. Liing dengan hati panas dan penasaran terus mengejar Lui Tikong ke arah timur. Tikong mengerahkan tenaganya untuk cepat berlari karena ia maklum bahwa tak jauh dari situ terdapat sebuah benteng tentara dan kalau saja ia bisa masuk ke benteng itu, ia akan selamat bahkan ia akan mendapat banyak pembantu untuk melawan Liing. Tentu saja Ying tidak mengetahui hal ini dan mengejar terus. Benar saja. Tak lama kemudian, nampak tembok putih dan tinggi mengelilingi sebuah benteng di satu dusun yang berada di lereng bukit. Hingga ketika melihat tembok ini, tikong lalu berlari makin cepat. Ketika tiba di dekat benteng, tikong berteriak-teriak minta tolong, dan dari pintu benteng itu keluarlah belasan orang tentara yang segera memburu ke tempatnya lekas tangkap perempuan penjahat seru tikong dengan napas tersengal-sengal dan karena telah merasa lelah sekali pemuda ini lalu berlari masuk ke dalam benteng. semua prajurit mengenal tikong maka mereka lalu mencegat liing dengan pedang di tangan. melihat hal ini bukan main marahnya liing yang segera menyerbu belasan orang prajurit itu dengan tangan kosong. Sekali saja ia berkelebat, ia telah berhasil menendang roboh seorang pengeroyok dan merampas pedangnya. Dan dengan pedang rampasan ini, Li Ying mengamuk. Pengeroyoknya terkejut sekali melihat kegagahan ini dan dari benteng itu keluarlah lebih banyak lagi tentara yang mengiringkan Tikong dan seorang perwira yang tinggi besar seperti seorang raksasa muda. Perwira ini bernama Ken Koin, dan biarpun usianya masih muda dan mukanya yang lebar itu hanya ditumbuhi kumis kecil sedikit, namun tubuhnya benar-benar menakutkan, tinggi besar dan gemuk. Ken Koin adalah seorang perwira yang berhati jujur bersuara keras dan besar, sedangkan ilmu silatnya amat tinggi oleh karena dia adalah anak murid Gunlun Pai. Mendengar tikong dikejar-kejar oleh penjahat wanita, Kenkoin cepat membawa pedangnya yang besar, panjang, dan berat, lalu berlari keluar. Ketika melihat betapa Li Ling mengamuk bagaikan seekor banteng betina mencium darah, Kenkoin lalu berteriak keras seperti guntur, memerintahkan semua anak buahnya mundur, sedangkan ia sendiri lalu melompat maju sambil menuding dengan telunjuknya. Penjahat perempuan yang ganas dan kejam. Sekali ini kau berhadapan dengan Kenkoin. Jangan kau menjual lagak melihat perwira yang tinggi besar dan bermata lebar ini Li Ying lalu menubruk dan mengirim tusukan dengan pedangnya Kenko Inter tawa bergelak dan menangkis dengan pedangnya yang besar Li terkejut sekali karena sekali menangkis saja, pedangnya hampir terlepas dari pegangan Ia maklum bahwa perwira raksasa ini bertenaga besar sekali maka ia lalu berseru keras dan menyerang lebih hebat mempergunakan kelincahan dan gingkangnya Akan tetapi, lagi-lagi ia menjadi terkejut oleh karena perwira yang tinggi besar ini pun Lalu bergerak cepat hingga Sukarib percaya bahwa tubuh yang kaku dan besar itu dapat bergerak sedemikian lincahnya Lui Tikong tidak tinggal diam saja lalu maju mengeroyok Ling diam-diam mengeluh oleh karena menghadapi perwira tinggi besar ini saja ia telah merasa kewalahan, apalagi ditambah dengan tikong yang juga memiliki kepandaian. maka ia lalu putar-putar pedangnya dengan cepat sekali dan tiba-tiba melompat mundur untuk melarikan diri. Ken Koin tertawa bergelak-gelak. kejar dan tangkap dia bentak Louis Tikong. akan tetapi Ken Koin berkata, Louis Ciang Kun, untuk apa kita mengejar seorang perempuan? memalukan sekali. Kalau orang lain melihatnya, bukankah kita akan menjadi bahan ajakan tapi ia jahat dan berbahaya sekali. Kalau kali ini kita tidak membasminya, tentu lain kali ia menimbulkan bencana kata Louis Tikong. Kalau ia datang, biarlah, serahkan saja kepadaku untuk menghadapinya. Akan tetapi untuk mengejarnya, ah, aku malu, Louis Chiang Kun kau ini memang orang aneh. Ken Chiang Kun, kata Lui Tikong yang terpaksa menahan rasa mendongkolnya. Kemudian ia lalu masuk ke dalam benteng itu bersama Ken Chiang Kun dan mengambil keputusan untuk istirahat beberapa lama di benteng itu sebelum kembali ke bentengnya sendiri. Ken Kok In berjanji hendak memberi barisan pengawal untuk mengantarnya pulang ke Leutin, markas Lui Tikong di Bongkisan. Tikong mendapat ganti pakaian sebagai perwira lagi dan nampak gagah. Kembalilah kegagahannya yang dulu, sungguh pun di dalam hatinya ia merasa berkhawatir sekali kalau mengenangkan segala perbuatannya yang menimbulkan akibat hebat itu. Sambil membawa lari pedang rampasannya yang ia gantungkan di pinggang, Li Ling merasa gemas sekali. Lagi-lagi ia gagal dan lagi-lagi penjahat silui itu mendapat pembela yang berkepandaian tinggi. Akan tetapi Li Ying telah mengambil keputusan tetap untuk mengejar terus. Ia maklum bahwa selama pemuda itu bersembunyi di dalam benteng yang dilindungi oleh banyak sekali anggota tentara dan juga oleh perwira raksasa muda yang tangguh itu, ia tidak berdaya sama sekali. Akan tetapi, tidak mungkin kalau Tikong akan bersembunyi selamanya di situ. Li Ying bersembunyi di sekitar itu dan menanti saatnya Tikong keluar dari benteng dan apabila hal ini terjadi, ia akan menyerang. Loh Sin dengan hati marah sekali setelah mengamuk dan mengacau rumah NIO yang Pek, mengejar dengan menunggang kudanya Pek Kliong Ma, akan tetapi oleh karena ia tidak tahu jurusan mana yang diambil oleh Lui Tikong ketika melarikan diri, terpaksa ia harus mencari jejak pemuda itu dengan teliti. Ia turun dari bong kesan dan bertanya-tanya kepada para penduduk dusun di sekitar bukit itu barangkali di antara mereka ada yang melihat kemana berlarinya perwira muda yang dikejar-kejar oleh seorang gadis. Biarpun andai kata ada yang melihat Lui Tikong dan Li Ying, namun orang itu tentu takkan berani menceritakannya kepada Losin. maka usaha pemuda itu sia-sia belaka. Kemudian Losin mendapat akal. Ia bertanya kepada serombongan kanak-kanak yang sedang bermain-main dan benar saja, seorang di antara anak-anak yang tidak tahu apa-apa ini dengan sejujurnya menceritakan bahwa tadi ia melihat Ten YEO Shuoqia yang telah amat dikenal itu berlari cepat ke jurusan timur. Sin menjadi girang sekali dan ia lalu mengaburkan kudanya menuju ke timur. Namun Ternyata bahwa kudanya mengambil jalan yang berlainan sekali dengan jalan yang ditempuh oleh Tikong dan Liing yang berkejaran, hingga hati pemuda itu menjadi penasaran dan kecewa ketika ia tak melihat bayangan dua orang yang dicarinya itu, biarpun ia telah mengejar sehari penuh. Terpaksa pada malam hari itu ia bermalam di sebuah kampung dan pada keesokan harinya Ia melanjutkan perjalanannya mencari-cari Lui Tikong dan juga mencari Li Ying Ia merasa berduka kalau memikirkan gadis ini dan juga merasa berdosa Bukankah ia telah menghancurkan kebahagiaan gadis yang hendak menikah dan gagal oleh karena perbuatannya itu? Dan apabila ia mengenangkan segala peristiwa yang terjadi di rumah Nio yang pek Diam-diam Losin merasa bergidik. Alangkah akan marahnya Nio yang pek, dan Coa Giokli. Tentu kedua orang tua itu membenci sekali padanya, yang tentu dianggap pengacau rumah tangga. Bukan tak mungkin bila Nio yang pek mengejarnya, atau bahkan mencari orang tuanya untuk mengadukan perbuatannya itu. Losin menghela napas dengan penuh rasa menyesal apabila mengingat akan hal ini. Semenjak kecil ia rindu dan ingin sekali bertemu dengan Nio Tiang dan Coa Giok yang seringkali disebut-sebut tayah ibunya itu. Dan sekarang, begitu bertemu ia bertempur dengan mereka, bahkan membuat mereka marah, mendatangkan nama buruk dan mencemarkan kehormatan dan nama keluarga Nio. Akan tetapi, Lo Sin mengangkat dada. Biarlah. Biar aku yang tanggung jawab. Kalau Nio pelpeh marah, biar ia marah kepadaku. Aku rela binasa di bawah tangannya daripada Li Ying menjadi istri si bangsat Tikong. Dengan ini, Lo Shin merasa terhibur, karena ia berpendapat bahwa ia melakukan sesuatu yang benar, oleh karenanya ia tidak takut menghadapi akibat-akibatnya yang mungkin terjadi. Lo Shin terus mengaburkan kudanya ke timur dan pada suatu hari ia bermalam di dusun yang yang cukup besar dan ramai. Yang menarik perhatian Lasin ialah bahwa di dusun itu kelihatan beberapa orang tentara berkeliaran. Ia memang telah mendengar tentang gerakan suku bangsa Turki yang mencurigakan dan bahwa kini pemerintah telah memperkuat barisan pertahanannya dan bahkan mencari banyak anggota barisan Sukarela, maka ia tidak pedulikan pemandangan yang memang agak ganjil ini karena jarang terjadi di sebuah dusun nampak anggota tentara. Losin berpakaian seperti biasa apabila melakukan perjalanan, yakni baju yang ringkas warna biru kehitam-hitaman dengan ikat pinggang dan topi berwarna kuning emas. Hiasan burung walet hitam di kepalanya menambah kegagahannya dan pedangnya tergantung di pinggang dihias dengan ronce-ronce merah. Sulingnya terselip di punggung. Melihat sekelebatan saja, Orang akan dapat mengetahui bahwa dia adalah seorang pendekar perantau yang memiliki ilmu kepandaian silat. Oleh karena itu, banyak macam memandangnya dengan kagum karena memang Sin kelihatan gagah dan cakap sekali. Apalagi karena ia menunggang kudanya yang berbulu putih dan tinggi besar itu, hingga kuda dan penunggangnya merupakan pasangan yang sedap dipandang dan menimbulkan kagum. Ketika Losin melompat turun dari kudanya dan memberikan kuda itu kepada pelayan rumah penginapan, ia tidak tahu bahwa banyak pasang mata memandang kudanya dengan kagum dan iri. Losin lalu memilih sebuah kamar dan setelah makan malam, ia lalu beristirahat. Malam hari itu menjelang pagi, tiba-tiba Losin dikejutkan oleh suara kudanya meringkik keras. Ia mengenal suara kuda Pek Liyong Ma, maka cepat ia membereskan pakaiannya melompat keluar, langsung menuju ke kandang kuda. Alangkah terkejutnya ketika mendapat kenyataan bahwa kudanya telah lenyap dari tempat itu. Lo Shin cepat melompat ke atas genteng memperhatikan sekeliling tembok itu. Tiba-tiba ia mendengar ringkik kudanya dari jauh, di arah selatan. Maka ia lalu cepat melompat turun lagi, bagaikan seekor burung walet hitam melayang, lalu berlari mengejar. Ia merasa marah sekali. Siapakah yang begitu kurang ajar berani mencuri kudanya? Dengan mengerahkan ilmu berlari cepat, Sin mengejar ke arah suara itu karena ginkangnya memang sudah mencapai tingkat tinggi. Sebentar saja ia telah hampir menyusul. Ia mendengar suara. Kaki kuda berlari cepat di sebelah depan, dan di antara kabut tebal ia melihat bayangan orang-orang berkuda dengan cepat sekali meluncur ke depan. Pencuri kuda yang hina Jinalosin menegur dan memaki, kalian hendak berlari kemana melihat bahwa di belakang mereka terdapat seorang pemuda yang berlari luar biasa cepatnya mengejar ketiga orang penunggang kuda itu lalu memecut kuda masing-masing dan membalap makin cepat. Sin melihat bahwa kudanya berada di tengah-tengah, ditunggangi oleh seorang yang bertubuh tinggi kurus, sedangkan dua orang lain yang menunggang kuda di kanan kiri berpakaian sebagai pelayan-pelayan pemesar. Hai, berhenti! Sin menegur lagi akan tetapi ketiga orang itu bahkan mempercepat jalan yang kuda dan kini mereka menghampiri sebuah benteng yang menghadang di depan. Kuda pek Ma yang ditunggangi orang kurus itu maju lebih dulu dan masuk melalui pintu gerbang benteng yang terbuka. Sedangkan dua orang yang berpakaian pelayan itu menanti di depan pintu benteng sambil memutar tubuh kuda mereka. Ketika Losin datang dekat, mereka berdua membentak, "Kau ini siapakah dan mengapa berani lancang mengejar kami sampai ke benteng kami? Apakah kau tidak tahu bahwa benteng ini adalah markas tentara Losin tercengang dan juga marah sekali? Tak peduli tempat apa adanya, ini akan tetapi siapakah yang berani mencuri kudaku tadi? Hayo, suruhlah dia keluar dan membawa kudaku untuk dikembalikan kepadaku, seorang di antara mereka tersenyum mengejek dan berkata, "Jangan sembarang menuduh orang kawan, tahukah kau siapa orang kurus yang kami iringkan tadi?" Dia adalah Wee Maong, Raja Kuda Terbang, yang terkenal kaya dan memiliki banyak sekali kuda baik. Mana dia mau melihat kuda Mulosin terkejut dan tercengang. Ia pernah mendengar nama Wee Maong ini yang bernama Li Un, seorang hartawan besar yang terkenal sekali karena kepandaiannya yang tinggi, akan tetapi juga terkenal sebagai pemilik kuda-kuda bagus hingga kaisar sendiri sampai memesan kuda dari hartawan ini akan tetapi ia pun maklum bahwa raja kuda terbang ini tak segan-segan untuk mencuri kuda baik apabila ia tidak bisa mendapatkannya dengan jalan baik siapa adanya dia we maongsi raja kuda terbang maupun raja kuda setan ia harus keluar dan mengembalikan kudaku, akan tetapi pada saat itu, dari dalam benteng keluarlah banyak sekali anggota tentara yang segera menerjang keluar dan mengeroyok Losin. Pemuda ini menjadi marah sekali, dan ia lalu memutar pedangnya menangkis serangan ini. Terdengar seruan-seruan kaget, karena sekali saja ia memutar-mutar pedangnya. Beberapa buah golok dan pedang para pengeroyoknya telah terbabat putus. Tiba-tiba terdengar bentakan keras yang menyuruh semua prajurit mundur dan dari pintu gerbang itu melompat keluar seorang perwira tinggi besar seperti raksasa dengan pedangnya yang besar. Mengerikan di tangan perwira yang bukan lain orang adalah Ken Kok In sendiri ini, lalu membentak sambil memutar-mutar sepasang matanya yang lebar. Eh, eh, orang gagah dari manakah datang-datang memikin kacau di bentengku sebelum Lesin dapat menjawab dari pintu gerbang itu, keluar pula seorang tinggi kurus berwajah pucat kuning, dan ia kenali orang ini sebagai penunggang kudanya tadi. Maka, ia lalu menuding kepada orang itu, "Kaukah yang bernama licitun berjuluk Raja Kuda Terbang dan yang telah mencuri kudaku licitun tertawa bergelak sambil mencabut keluar pedangnya." Bangsat bermulut lancang. Apa buktinya kau berani menuduh aku sebagai pencuri kudamu juga kan? Koin merasa heran mendengar ini, lalu berkata, jangan sembarangan menuduh. Orang ini adalah Li Wang Wei yang menjadi sahabat baikku dan tak mungkin dia mencuri kuda. Ketahuilah, ia ini adalah seorang pemilik banyak kuda-kuda jempolan. Mana ia sudi mencuri kuda Mulosin merasa kurang baik untuk berlaku kasar, maka sambil menekan kemarahannya, ia berkata, "Kuda yang kau tunggangi itu adalah kudaku, ma yang kau curi dari rumah penginapan. Gila teriak si raja kuda terbang! Kuda itu adalah kudaku sendiri." Lalu ia memberi tanda kepada dua orang pelayannya tadi untuk mengambil kuda itu. Coba ambil kuda putihku itu ke sini dua orang pelayan itu lalu berlari ke dalam dan tak lama kemudian mereka menuntun kuda putih yang Losin kenali bukan lain adalah kudanya sendiri. Nah, kau lihatlah, apakah tandanya bahwa kuda ini kuda si kurus menantang? Losin tersenyum. Jangan kau pergunakan akal bangsat. Kuda ini adalah kudaku dan ia tentu menurut segala omonganku. Lihat Losin lalu berkata kepada kudanya itu, "Pekliong, kau kesinilah, akan tetapi aneh, kuda itu hanya menggunakan kaki depannya untuk mencakar-cakar tanah hingga debu mengebul, akan tetapi tidak menurut perintah Losin." Pemuda ini membelalakan matu dengan heran sekali. Belum pernah kudanya ini membantah perintahnya. Ia memandang lagi dengan penuh perhatian dan ternyata bahwa kuda ini benar-benar adalah kudanya Pek Kliong Ma. Kliong, siapa yang mengganggumu? Berlututlah. Akan tetapi kuda itu tetap berdiam dan menggaruk-garuk tanpa memperdulikan suara perintah Losin. Hahaha ha tertawa geli. Maling kecil, jangan kau memperlihatkan lelucon busuk di sini. Terang bahwa kuda itu tidak menurut perintahmu. Bukti apa lagi yang dapat kau perlihatkan bahwa kuda ini benar-benar kudamu? Ken Kockin juga memandang marah. Sobat, kau seorang berpakaian begini indah dan sikapmu gagah. Mengapa kau tidak malu mengaku kuda orang lain sebagai kuda mulosin menjadi pucat dan serba salah? Ia sungguh-sungguh tidak mengerti mengapa Kli kali ini tidak mau mentaati perintahnya. Ia lalu berkata. Entah apa yang terjadi dengan kudaku ini. Akan tetapi, orang suli. Kau berkukuh mengaku bahwa kudaku ini adalah kudamu, apa pula tanda-tandanya hahaha. Kau hendak mempergunakan senjata yang ku keluarkan? Aku tidak sedungung kau, sobat. Lihatlah ini sambil berkata demikian, ia menunjuk ke arah paha kiri kuda putih itu dan Lausin menjadi terkejut dan marah sekali ketika melihat bahwa kulit paha kuda itu terdapat tanda cap huruf Li, tanda yang selalu terdapat pada paha semua kuda milik Li Chit Un. Pemuda ini memandang terheran-heran. Bagaimanakah hal ini bisa terjadi? Mengapa kudanya telah mempunyai tanda cap itu dan mengapa pula Pek Liyong Ma tidak mau menurut perintahnya? Ia memutar-mutar otak akan tetapi tidak mendapat jawaban. Tentu saja ia tidak berdaya menghadapi Chitun, penggemar dan pemelihara kuda yang telah berpengalaman dan mempunyai banyak sekali akal bulus itu. Kuda Klyong Ma dicap olehnya pada saat ia mencurinya dari rumah penginapan itu dan karena ia memang mahir sekali dalam hal mencinakan kuda. Maka ia mempunyai semacam obat yang apabila dimakan oleh seekor kuda, binatang itu menjadi jinak dan penurut. Obat ini pula lah yang membuat pekliung melupakan suara perintah majikannya. Bangsat, kau telah menyihir kudaku tiba-tiba losin berkata sambil menggerakkan pedangnya. Akan tetapi pedang panjang besar di tangan Ken Kok In berkelebat dan menangkis pedangnya hingga Losin terkejut karena tenaga perwira raksasa itu benar-benar mengagumkan. Ia hendak mengamuk, akan tetapi merasa bahwa ia tentu akan dianggap keterlaluan karena sudah nyata bahwa kuda itu ada tanda-tanda memang benar milik orang Chili. Tiba-tiba Kok In dapat melihat perhiasan burung walet hitam di kepala Losin. Matanya yang sudah lebar itu makin melebar dan ia lalu berkata, Hai, bukankah kau ini si walet hitam ketika Losin mengangguk? Ken In melanjutkan. Aneh, aku mendengar bahwa Ouyang yang si walet hitam adalah seorang gagah perkasa, akan tetapi tidak taunya ia sekarang datang mengacau, bentengku dan hendak merampas kuda orang. Bukankah ini aneh sekali? Atau barangkali kau ini, oh yang sulosin, menjadi serba salah dan maklum bahwa keadaan makin sulit. Hendak menggunakan kekerasan, selain menghadapi banyak lawan tangguh dan keroyokan ratusan tentara, juga ia merasa betapa pihaknya akan mendapat kesan buruk sekali. Peristiwa ini tentu akan tersebar luas, dan nama walet hitam akan menjadi rusak sebagai seorang maling kuda hina dina. Ia lalu menjura kepada Ken Koy dan berkata, Maafkanlah semua kekasaranku tadi. Mungkin aku telah keliru sangka dan mungkin sekali kuda ini memang mempunyai persamaan luar biasa dengan kudaku yang hilang. Nah, selamat tinggal lo yang cu, nanti dulu. Telah lama aku mengagumi namamu, maka bila kau mampir sebentar agar kita bisa bercakap-cakap sambil minum arak teriak Ken Koyan. Akan tetapi, Lo Sin yang merasa amat malu, penasaran dan menyesal itu tentu saja tidak sudi menerima undangan ini. Sambil mengucapkan terima kasih, tubuhnya lalu berkelebat cepat dan meninggalkan tempat itu. Sayang, kata Ken Kok In sambil menggeleng-gelengkan kepalanya yang besar, aku ingin sekali mencoba kepandainya. Mereka lalu menutup pintu benteng dan kembali ke dalam benteng untuk menjamu tamunya yang baru datang yakni licitun si raja kuda terbang. Dengan tubuh terasa lemas, Lo Shin meninggalkan benteng itu. Hatinya berduka dan pikirannya kacau balau. Ia amat sayang kepada kudanya dan kini tahu-tahu kuda itu lenyap, atau bukan lenyap melainkan berubah hebat sekali. Ia tidak merasa ragu-ragu lagi bahwa kuda yang berada di dalam benteng itu pasti kudanya Qilong Ma, sungguh pun ia sama sekali tidak mengerti mengapa kudanya bisa berubah seperti itu. Sementara itu, fajar telah berganti pagi dan dengan hati tidak karuan dan pikiran ruwet, Losin berjalan sambil menundukkan kepala. Ia berjalan perlahan dan tiba-tiba ia menahan tindakan kakinya. Ia teringat akan sesuatu dan wajahnya yang tampan itu berseri menyinarkan harapan baru. Mengapa ia begitu bodoh dan tidak ingat akan hal ini? Ia harus mempergunakan sulingnya. Semenjak kuda pekliongma masih muda, binatang itu senang sekali mendengar suara sulingnya, bahkan ia mempunyai semacam lagu yang khusus untuk kuda pekliongma. Dan setiap kali ia menyeling dan memainkan lagu Pek Ma itu, Kudanya pasti akan datang menyusulnya, dimanapun ia berada. Pernah ya dan kedua orang tuanya mencoba dan mengikat kuda itu erat-erat di kandang. Lalu ia pergi ke tempat yang cukup jauh lalu menyuling lagu kliolangma dan kuda itu dengan dekat lalu memberontak, memutuskan tali ikatan dan mengejar ke tempatnya. Teringat akan hal ini, Sin lalu berdiri di atas sebuah batu besar dan mencabut keluar sulinya. Ia menenteramkan hatinya dan mengatur pernapasannya agar pikirannya yang ruwet menjadi tenang, karena apabila pikirannya ruwet, ia takkan dapat meniup suling dengan baik. Kemudian ia menempelkan ujung suling itu pada bibirnya dan ditiupnya perlahan suling itu. Maka terdengarlah bunyi suling yang merdu di pagi hari itu. Burung-burung pagi yang tadinya ramai berkicau di pohon-pohon dekat tempat Losin berdiri, Tiba-tiba berhenti bernyanyi seakan-akan mereka ikut menikmati bunyi suling yang ditiup Losin. Pemuda ini memang pandai sekali bersuling hingga suara sulingnya terdengar melengking nyaring dan terdengar sampai jauh. Ia merasa yakin bahwa suara sulingnya pasti terdengar sampai di dalam benteng di mana Pek Ma berada. Ia menyuling terus memainkan lagu Pek Ma yang sengaja dimainkan untuk menarik perhatian kudanya. Ia dapat membayangkan bahwa sebagaimana biasanya, kudanya itu tentu akan mengamuk, memutuskan tali pengikatnya dan sebentar lagi berlari mendatangi ke tempat ini, maka wajah Losin berseri girang dan meniup sulingnya makin kuat. Akan tetapi, sudah habis lagu itu ditiupnya, belum juga ia mendengar kaki kudanya berlari datang. Ia mulai gelisah dan kecewa, dan pada saat ia mengharap-harapkan kedatangan kudanya Pekliongma, tiba-tiba terdengar kaki orang berjalan ke arahnya dari kanan. Losin mengerling dan tiba-tiba suara sulingnya berhenti. Suara sulingnya yang diharapkan akan datangnya Pekliongma itu ternyata telah mendatangkan makhluk lain yang sama sekali tak pernah diduganya akan ia lihat di situ. Yang datang ini bukan lain i Alahling, Losin berdiri seperti patung. Kedua tangan masih memegang suling, dan ujung suling masih berada di dekat mulutnya. Ia menengok ke kanan dan tak berani bergerak, seakan-akan takut kalau pandangan ini akan lenyap jika ia menggerakkan tubuhnya. Ia melihat Ling dengan cantik dan gagah sekali datang ke arahnya dengan tindakan kaki tetap dan lenggang menggiurkan. "Alangkah gagahnya, gadis ini! Alangkah manisnya! Alangkah cantik!" jelita. Tangan kiri Li Ying berada di gagang pedang yang tergantung di pinggang dan biarpun wajah darah ini nampak agak pucat dan kurang tidur namun kecantikannya tidak berkurang, bahkan nampak sewajarnya Gadis itu datang menghampiri dengan mata menatap wajah Losin Sin yang bengong bagaikan patung batu itu Kau, kau akhirnya Lo Sin hanya dapat menegur, tak lebih daripada itu Sedangkan Li Ying ketika melihat betapa pandang mata pemuda itu memancarkan cahaya aneh seperti dulu ketika mula-mula bertemu di bawah hujan badai, merasa sebal sekali. Ia telah dapat merasakan pandang matu itu dan kembali ia menjadi marah, karena sebagai seorang yang telah beristeri, Lou Xin tidak berhak memandang dia dengan pandang matu seperti itu. Li Ying lalu menundukkan muka, tak berani menentang pandang mata Lou Xin lalu katanya sambil cemberut, musuh berada di dekat, dan kau enak-enakan meniup suling. Bukankah kau sedang mencari bangsa terendah Lui Tikong mendengar disebutnya nama ini? Loh Sin merasa betapa kepalanya seakan-akan disiram air dingin. Lenyaplah lelah dan lesunya, dan tiba-tiba terlupa sama sekali olehnya akan peristiwa yang menimpa kudanya. Segera seluruh urat di tubuhnya menegang dan ia siap untuk menerkam tikong. Inilah sifat yang diwarisinya dari ibunya. "Mana? Mana penjahat hina DNA itu?" tanyanya dengan mata tajam hingga Li memandang kagum. Sama benar mata pemuda ini dengan mata anglian Lian kalau ia sedang marah. Dengan singkat Li lalu menuturkan betapa ia mengejar-ngejar Tikong sampai di tempat ini dan betapa Lu Tikong bersembunyi dan berlindung di dalam benteng itu. Apa Losin memandang heran dan terkejut. Di benteng itu Li Ying merasa heran melihat sikap Losin ini. "Apakah kau takut menghadapi perwira raksasa yang lihai itu? Memang di sana banyak terdapat orang-orang pandai katanya menyindir." Losin menggeleng-geleng kepalanya. "Untuk menangkap bangsa Silui itu, jangankan baru ada benteng yang melindunginya, biar ia lari ke neraka sekalipun, aku tidak takut untuk mengejarnya. Kau, kau agaknya sangat benci kepadanya." Kata Lien apakah kau juga tidak benci padanya? Jawab Losin. Dia seorang rendah dan jahat, dia telah menganiaya Kong pah, -pah. Ini masih belum hebat, akan tetapi, dia, dia berani sekali hendak menipu ayahmu dan hendak mengawini kau. Kata-kata ini terdengar penuh kemarahan. Kalau begitu, hayo kita pergi. Mau tunggu apa lagi kata gadis itu dan Losin lalu selipkan suling di punggungnya dan keduanya lalu berjalan cepat menuju ke benteng Dengar Niyo Shochia Nona Niyo jangan sebut aku Shochia Bukankah kau ini putra Lo aku? paman Lo tegur liing hingga Losin menjadi makin gugup Baiklah Imoy biar selanjutnya aku menyebutmu Imoi saja Kau juga tahu bahwa bangsa Silui itu takut sekali kepadaku maka apabila aku ikut masuk ke dalam benteng tentu ia akan menyembunyikan dirinya dan tidak berani muncul. Kalau ia tidak mau muncul, bagaimana kita bisa mencarinya di dalam benteng yang besar dan yang didiami ratusan tentara itu? Lebih baik kau masuk seorang diri dulu dan aku diam-diam mengikutimu. Kalau dia sudah keluar, barulah aku turun tangan. Setujukah kau? Li Ying merasa setuju dan menganggap akal ini amat cerdik. Gadis ini dengan gagahnya lalu menghunus pedang dan menerjang pintu benteng sambil berseru keras. Bangsat tikong pengecut besar. Apakah kau benar-benar tidak berani keluar dan sembunyi seperti seekor tikus busuk beberapa orang penjaga lalu mengurungnya, akan tetapi sambil memutar pedangnya, Li Ling membuat mereka ini mundur dengan jerih dan gadis ini dengan cepat dan berani sekali melompat masuk ke dalam benteng. Bangsat perempuan tak tahu diri. Kau benar-benar datang mencari mampus teriak Tikong yang telah melompat keluar dengan pedang di tangan. Sesungguhnya ia maklum bahwa kepandaian pedang gadis ini lihai sekali, namun karena ia berada di dalam benteng di mana terdapat banyak sekali kawan-kawannya, ia tidak merasa takut dan menyerang dengan gagahnya. Ken Koin juga sudah keluar bersama Un dan mereka juga membawa pedang. Perwira raksasa itu menggeleng-gelengkan kepalanya yang besar. Sungguh seorang gadis yang keras hati dan berkepala batu. Alangkah beraninya ia memasuki benteng ini, ia selalu melarang anak buahnya yang hendak mengeroyok Li Ying dan hanya berdiri sambil menonton pertempuran yang terjadi antara Li Ying dan Tikong. Akan tetapi, dalam kemarahannya, Li Ying berkelahi dengan nekat dan ia mengerahkan seluruh kepandaiannya hingga baru bertempur kurang lebih 30 jurus saja, Tikong sudah terdesak hebat dan ujung pedang Li Ying menyambar-nyambar mengarah jiwanya. Ganas Ganas seru, Ken Koin yang melompat maju dan menangkis dengan pedangnya yang panjang dan berat. Tikong melompat mundur dengan wajah pucat, sedangkan Ying yang melihat betapa perwira tinggi besar itu kembali membantu Tikong, lalu mengertakkan gigi dan melawan dengan dekat. Akan tetapi, kepandaian dan tenaga, Ken koin benar-benar mengagumkan. Dengan tangkisan yang tepat dan yang dilakukan dengan keras, ia berhasil membuat pedang Liing terlepas dari pegangan. Akan tetapi, perwira raksasa ini hanya tertawa besar dan tidak mau menyerang Liing pada saat itu. Dari atas tembok benteng melayang turun bayangan hitam yang berseru. Ken Chiang Kun tak baik menghina orang Ken Koin cepat memandang dan ia terkejut sekali melihat bahwa yang datang ini adalah Lo Si Walet Hitang yang kemarin datang mengacau hendak merampas kuda. Oh Yanchu, apakah kau datang lagi hendak merampas kuda orang bentaknya?